apa tuh? Ini adalah hari H+2 setelah lebarannya. Saya mencoba hunting lagi bersama teman-teman saya. Kali ini kami berlima. Dan ini baru mulai perjalanan. Tadi saya sudah menyimpan motor di sana. Tujuan kami hari ini adalah pohon kiara. Dan kami berencana akan menginap hari ini. Rencana kita hari ini akan menginap di hutan selama satu malam. Kemungkinan besok kita pulang. Kalau malam kemungkinan kamera tidak bisa on karena baterai pasti loaded dan tidak ada tenaga listrik di sini untuk mengisi daya. Jadi kita berusaha untuk set baterai. Yeah. Semoga perjalanan ini lancar dan memuaskan. Iya, nuan enak angin heula. Kita sudah sampai di tempat pohonnya. Ini dia ada kiara bunit atau kiara loa. Cuman di sini anginnya kencang. Semoga perburuan kita berhasil. Pak Ajat sudah standby. Ini Pak Ajat. Siap. Saya sudah ada di posisi, cari posisi sebelah apa namanya, sebelah barat pohon. Cuman belum dapat. Tadi ada burung punai satu, udah ditembak sama Pak Ajat. Oh iya, tadi pas saya sampai ke lokasi ini, ternyata di sini. Ini dia tempatnya, ini sudah seperti ini. Sampah berantakan. Jadi kabarnya sudah banyak orang yang kesini dari luar sini. Katanya dari Cianjur, Sukabumi kota. Ya beginilah sampah berserakan.
Saya kira tidak ada orang yang kesini, tapi ternyata sudah ada orang. Kata pemandu jalan kita kemarin, ada 7 orang katanya di sini. Saya kurang tahu mereka dari mana. Dan di sini saya lihat banyak sekali bulu-bulu burungnya. Ada burung kutilang, ada burung punai juga katanya. Kayaknya ada apa? Bulu-bulu burung punai ini berserakan. Sepertinya mereka masak di sini. Ini bekas apinya juga. Ini tempatnya sudah enak banget begini ya. Tapi nggak apa-apalah. Mudah-mudahan bisa ada rezekinya. Cuman saya hanya menyayangkan aja ya. Ini sampah-sampah sangat berserakan. Padahal bisa ditumpuk di satu tempat gitu kan. Atau disimpan di sela-sela dahan pohon. Mungkin orang lain nanti yang kesini masih bisa menggunakannya. Ya, saya hanya menyarankan aja. Meskipun kita hobi berburu ke alam liar gini, tapi saya mohon kepada teman-teman semua untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan kita ya. Mungkin ini memang jauh dari alam, dari keramaian orang, tapi ya tunjukkanlah bahwa kita sebagai manusia juga peduli lingkungan meskipun kita seorang pemburu ya. Nggak apa-apalah, nanti akan saya rapihkan. Ini waktu sudah jam 5 ya. Sepertinya hewan buruan belum ada yang kesini lagi. Tadi hanya cuma numpang lewat aja. Soalnya anginnya kencang. Jadi susah kalau anginnya kencang begini ya. Si target buruan itu goyang-goyang di dahan. Kita gak bisa fokus. Tapi kita akan coba besok. Mudah-mudahan besok berhasil. Kita kembali lagi ke tempat ini. Kabarnya di sini monyet. Kita kembali lagi ke tempat ini. Tadi kita memasukinya. Di sini katanya banyak harimau. Tapi eta meong sok ka jelema, Pak. Oh, tara. Oh. Alhamdulillah gitu. Jadi di sini banyak harimau, katanya ada harimau. Masih banyak harimau. Barusan juga banyak sekali babi hutan. Oh iya, saya mohon maaf ke teman-teman YouTuber yang hobi berburu, yang sering menyaksikan video saya, terutama ya. Saya hanya ingin mengingatkan, jadi isi video berburu saya di sini tuh tidak fokus untuk menembak. Jadi kami di sini hanya fokus ke berburu dan perjalanannya, dan kami hanya menikmati itu.
Jadi bukan hanya soal menembaknya aja ya. Ada yang menyarankan ke saya harus pakai mounting kamera. Ya mungkin bagi kalian yang menonton enak menikmati atau melihatnya. Kalau seperti saya yang menembaknya itu tidak ada seninya. Lebih enakan kita langsung dari mata kita yang melihatnya dan kita langsung menembaknya. Di situ ada sensasi sendiri buat kami ya. Jadi saya membuat video ini bukan hanya semata-mata untuk dinikmati, tapi hanya untuk mendokumentasikan aja perjalanan kami selama berburu, dan kami sangat menikmati itu. Jadi mohon maaf ketika detik-detik target ditembak tidak bisa didokumentasikan, karena kadang-kadang kan banyak orang yang sensitif terhadap video-video berburu, bilang kasihan lah, nggak boleh beginilah begitulah. Tapi ya memang seperti itu. Asal jangan melewati batas. Bolehlah, hanya untuk sekedar kita makan-makan aja. Ya. Sekarang apa bedanya kita nembak burung buat dimakan dengan memelihara burung di dalam sangkar? Dia juga tidak bisa terbang bebas, tidak bisa menikmati. Kita juga sama-sama menyiksanya juga. Logikanya seperti itu. Tapi ya kita kembali lagi kepada diri kita masing-masing ya. Tergantung rekan-rekan semua YouTuber menjabarkannya seperti apa. Kalau kalian memang suka dengan video-video saya, silahkan boleh like, subscribe, biar kalian mengikuti update-update video berburu dari saya. Mungkin itu saja ya penjelasan dari saya. Semoga kalian bisa menikmati video-video berburu saya. Nah, sepertinya hujan turun dan kita sudah kembali lagi ke rumah. Kita lanjutkan besok berburu ke kemana Pak Jat? Kebun panan. Kebun panan. Oh iya. Kebun panan. Oh, legon. Legon panan. Oh. Ya ini kan penontonnya kan bukan orang Sunda semua, Pak Lus. Ada orang Kalimantan. Ada orang luar negeri. Dan untuk teman-teman, terutama Kang Irfan. Si Irfan kan, channelnya si Irfan kan ya. Salam satu laras Kang. Kapan kita hunting bareng? Saya tunggu Kang. Oke. Luar biasa sekali pemandangannya. Jadi kita sampai di pantai Cikadal. Ini pantai Cikadal. Kami istirahat di sini. Dan ini penunjuk jalannya. Kita istirahat dulu, melanjutkan perjalanan besok hari. Dan di sini pemandangannya sangat eksotis, menakjubkan. Mari kita lihat. Masya Allah. Luar biasa. Jadi kalau kita sunset, mataharinya sudah benar-benar tenggelam. Yang terdengar di sini deburan ombak. Subhanallah. Luar biasa sekali pemandangannya.
pemandangannya luar biasa sekali, sangat indah di sini. Kalian harus mencobanya ke sini, sangat menakjubkan. Susah diungkapin dengan kata-kata. Pokoknya nanti kalian harus ke sini mencoba untuk berwisata aja ya. Cuman jangan sampai ikut berburu. Bisa dengarkan deburan ombak di sini. Luar biasa sekali. Mantap. Di sana ada kelap-kelip lampu, itu namanya pagang. Mereka di sana mencari ikan. Jadi pagang itu seperti apa? Saung ya, atau tempat tinggal. Jadi mereka ketika berlayar di malam hari, nelayan mencari ikan itu, mereka tinggalnya di situ. Sungguh luar biasa sekali. Masya Allah, luar biasa.